Assalamualaikum, mana cakap pagi ni. Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya Ide. Okey, alhamdulillah bertemu kembali dekat channel aku lagi kali ni. Okey, kepada yang baru masuk macam biasa, boleh tekan butang subscribe dulu, lepas tu boleh tekan butang loceng untuk support aku kalau aku upload video. Apa agak dapat notification lah. Okey. So, macam biasa, video kali ni aku akan buat pasal kelebihan dan kekurangan kalau aku pakai exhaust CJ Pro 28M cutting standard. Yang mana aku ada beritahu dekat video yang masa aku pasang exhaust CJ Pro ni, aku akan buat perbandingan antara sebelum dengan selepas pakai exhaust cutting standard ni. Yang mana aku akan sukat GPS untuk cutting standard dekat motor standard. Okey. So, tanpa berlengah masa, aku tunjuk dulu dekat hampa eh. Jom. Okey geng. So, kat sini aku tunjuk dekat hampa, aku dapat 129 yang ni sebelum tau. Sebelum aku dapat 129 top speed untuk motor aku masa pakai exhaust standard. Dan motor aku fully standard dan tukar CDI saja. Okey. Tapi aku nak bagi tahu dekat hampa sebelum aku pakai rim SP522 ni, aku pakai 6 batang HLY. Aku punya top speed boleh dapat 130. Nanti aku letak gambar top speed aku 130. Okey. Sebab dia kalau hampa pakai rim 6 batang, dia mempengaruhi speed. Terutama sekali bila time hujung, dia memang tambah kelajuan sikitlah. Compare dengan yang SP522 ni. Sebab dia SP522 ni ringan. Bila hujung-hujung tu dia tak boleh nak go dah. So dia mempengaruhi lah. Jadi untuk motor standard aku, exhaust standard aku cuma dapat 129, 130. Itu maksimum lah. Okay. Lepas tu nak beritahu dekat hampa, lepas aku dah tukar exhaust cutting standard CJ Pro 28mm, 35mm. Okay. Yang depan ni 28, yang belakang 35 ni. Masa aku bawa nak dapat 100 memang payahlah. So dia tak boleh nak sukat pakai meter ni. Okey. Bila nak dapat 100 pun payah sebab dia terlalu lawas 28 35mm ni. Aku terpaksa pakai stopper ni aku buat sendirilah. Kalau pun boleh nampak ah. Okey, yang ni stopper ni aku pakai washer. Aku buat sendiri sebab dia terlalu bising dan terlalu lawas. Aku bagi tahu dekat hangpa lah, aku pakai exhaust ni sebab dia exhaust lama aku, dia punya sarang dah jatuh. Jadi exhaust standard AC aku kat sini dia dah berkarat sebab besi kan. Aku pakai exhaust cutting standard ni sebab dia cuma nak ni plastik dengan design dia lah. Tapi untuk nak mengatasi terlalu lawas tu, aku ada beli stopper ni lah. Stopper ni aku beli untuk nak mengelakkan bising dan mengelakkan terlalu lawas lah. Stopper ni aku beli kat Shopee, harga dia RM4 saja. So yang tu lah pengalaman aku pakai exhaust cutting standard CJ Pro, yang mana top speed 100 pun seksa nak dapat. Compare dengan exhaust standard aku, hujung-hujung memang dapat 13, 129 tu dalam tangan lah. So ni aku akan pasang dekat aku punya exhaust. Kita tengok lah bunyi dia macam mana nanti. Dan aku akan review balik top speed lepas aku dah pakai stopper ni untuk mengelakkan terlalu lawas daripada exhaust CJ Pro ni. Okay. Okay, so stopper ni masa aku beli panjang. Bila panjang tak boleh nak masuk dekat aku punya muncung exhaust tu. Jadi aku terpaksa potong dan buat macam ni lah. Yang belakang ni stopper dia untuk nak elak bunyi bising. Apa boleh buka dan adjust lah apa nak letak dekat bahagian mana. Okey, macam ni aku akan masukkan kat sini lah. Sebab terlalu bising, aku masukkan sikit kat sini. Sebab sekarang ni aku pakai yang standard ni 35mm ni, dia lawas. Jadi bila terlalu lawas ni, motor tak boleh nak pergi lah. Okey. Tapi terpulang lah dekat hampa apa nak apa tebuk ataupun tak nak tebuk exhaust ni. Macam aku malah tebuk. Okay, so aku dah pasang stopper ni. Tapi terpulang dekat hampa. Macam aku screw daripada dalam. Tapi kalau hampa nak tebuk hujung exhaust ni boleh, tak ada masalah. Tapi aku malah nak tebuk exhaust ni, aku buat macam ni lah. So efek ni macam ni lah. So aku akan test bunyi dia sama ada okey ataupun tak okey. Kita test lah, tengok. Okay geng, macam yang hampa tengok tadi, aku dah pasang stopper tu. Yang mana kalau aku tak pasang ni, kalau hampa pakai exhaust cutting standard, dia bukan tambahkan performance untuk motor standard hampa, tapi dia akan dropkan performance untuk motor standard hampa. Ni apa yang aku dah try buat. Nak dapat 1, 2 pun memang payah gila kalau dah pakai ni sebab dia terlalu lawas.
28-35mm. Okey, kalau beli exhaust ni dah lah apa, belakang 35mm besar. Cuma dalam tu dia bagi satu stopper. Stopper tu tak mencukupi untuk nak buat macam back pressure untuk exhaust sejepoh ni lah. Jadi aku terpaksa pakai stopper untuk nak mengelakkan angin dia terlalu lawah. Bila terlalu lawah ni, motor performance memang top speed tak ada langsung lah. Jujur cakap memang tak ada langsung. Melainkan apa upgrade apa punya spek motor lah, 57 ke 60 ke 62 untuk pakai spek ni. Kalau motor standard pakai exhaust ni tak ada performance. Melainkan untuk pick up ada, tapi untuk top speed tak ada langsung lah. Ni pengalaman aku pakai exhaust ni. Better kalau hampa betul-betul nak macam akulah. Masa aku pakai exhaust standard tu pun yang padu lah motor ni. ES ni memang padu. 129, 130, 132 memang datangan lah. 135 pun pernah dapat dengan exhaust standard saja dengan main CDI. Tapi bila aku dah pakai exhaust kati standard ni, performance terus drop lah. Lagi satu, kalau hampa nak lagi sedap, apa pakai rim 6 batang. Kalau pakai rim SP522 ni dia ringan, so hujung-hujung tak sampai, tak dapat. Bila pakai 6 batang, hujung-hujung dia boleh kayuh lagi. Macam ni memang kosong lah bila top speed. Tu based on aku punya pengalaman. Okay, jadi kalau apa ada sebarang pertanyaan, apa boleh komen dekat aku punya video. Dan kalau aku boleh jawab, aku akan jawab. Kalau tak boleh nak jawab, mungkin ada subscriber lain yang tengok komen apa, mereka akan tolong jawab lah. Okay, so aku harap video ni dapat bagi penjelasan dekat hampa, sama ada dalam yang bertanya aku lah, motor AC standard kalau pakai exhaust kaca standard ada performance ataupun tak. Jadi aku dah try, memang terbukti tak ada. Melainkan top speed memang drop langsung, dan untuk pick up je ada, tapi top speed memang tak ada langsung lah. Okay, so aku rasa orang yang pakai kaca standard kat luar sana pun sama lah. Melainkan hampa dah upgrade spek. Okay, macam aku memang motor standard pakai. Macam tu je lah aku boleh tunjuk apa. Nak dapat satu, nak dapat satu dua pun memang tak boleh lah. Melainkan aku pakai exhaust standard aku balik, dan satu dua, satu tiga tu memang dalam tangan. Okay, so aku harap video kali ni menjawab persoalan hampa kalau motor AC V1 standard pakai exhaust standard lah. Okay, jadi jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Okay, jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Okay, bye. Assalamualaikum. Manacha pagi ni.